Perkara diskriminasi ndok wong wedok sik gelek ketatean ndok Indonesia. KDRT, rabi dhisik utawa pernikahan dini, pelecehan barek kekerasan seksual dadi perkara sing kudu ditandangi barek cara khusus. Lagi ngatasi perkara iki, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo nyurung wong wedok Indonesia cek iso duwe kesetaraan gender. Polae ake-ake kebijakan sing ana saiki cenderung sifate sik patriarki. Jare Ganjar, program kesetaraan wong wedok kudu dibarengi barek tindakan afirmasi. Tujuane cek kelompok ketentu khususe wong wedok entuk panggon cek isok katut nduk salah siji sistem sosial. Salah siji contone yaiku kuota minimal 30% kae wong wedok nduk kepengurusane politik. Saliyane iku, tindakan afirmasi ape nyurang wong wedok cek entuk hak sing padha barek wong lanang. Mesya nduk perkara pegawean utawa urip sosial. Wong wedok yo dibiji duwe peran sing penting nduk pembangunane negara barek perkembangane jaman. Agar kesetaraannya muncul. Tapi kebijakan ini terkait dengan perempuan, Bapak Ibu, kalau tidak ada affirmative action, tidak bisa. Kalau lomba lari, saya tadi lari. Kalau lomba lari, itu startnya. Kalau laki-laki di sini, finishnya di sana, maka perempuan harus di sini. Itu baru fair. Kalau tidak, nggak bisa. Semua di sini. Ya hanya yang terlatih yang menang. Kateane Ganjar Pranowo nduk kesetaraane gender iki isak didelok saksuwene rong periode mimpin dadi Gubernur Jawa Tengah. Iku kebukti teko mudune indeks ketimpangan gender utawa IKG nduk Jawa Tengah. Teko data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, angka IKG nduk Jateng tahun 2022 sampai 0,371 utawa mudun 0,006 poin dibanding no tahun 2022 sing sampai 0,377. Onoe angka IKG Jateng iki wis konsisten mudun ke tahun 2018 mbiyen. Sebastian Dimas, JPM TV.